Allahumma ya Rabbana cukupana Lukirana beras ake duit ake Nunggu ngaji lungo aji Barokai nabi wai Allahumma ya Rabbana cukupana Lukirana beras ake duit ake Nunggu ngaji lungo aji Barokai nabi wai. Ponpes Yatim Mahabatur Rasul adakan doa bersama dan pembagian sembako Sidoarjo. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Yatim Mahabatur Rasul beserta para donatur melaksanakan kegiatan doa bersama anak yatim dan pembagian sembako. Acara tersebut dilaksanakan di Ponpes Yatim Mahabatur Rasul, Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022, turut hadir dalam undangan pimpinan yayasan yakni Kiai Sonaji beserta Ibu Nyai Nurul. Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan tentunya 100 bunda beserta anak yatim beserta para pengurus Yayasan Pondok Yatim Mahabatur Rasul. Warga yang ada di sekitar perumahan dan sekitarnya sangat antusias serta memberikan respon yang positif untuk kegiatan doa bersama anak yatim serta pembagian sembako tersebut. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan berharap bisa mengantarkan putra-putri anak yatim menjadi soleh dan solehah dan doanya sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kami bersama pengurus yayasan punya tekad dan keinginan untuk bisa memperjuangkan anak yatim, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Tulangan ini, semata-mata mencari ridho Allah membina dan menyantuni anak yatim dari sekolah TK sampai kuliah gratis. Mohon doanya karena semua itu tidak terlepas dari para donatur. Ucap Kiai yang kerap mengisi ceramah di Surabaya dan Sidoarjo itu, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Yatim Mahabatur Rasul beserta para donatur melaksanakan kegiatan doa bersama anak yatim dan pembagian sembako dan undang pula penceramah Gus Din dan bersama krunya. Bukan hanya doa bersama dan pembagian sembako, namun acara tersebut juga ada door prize yang disertai hiburan musik Al Banjari yang sangat klasik dengan melantunkan lagu-lagu islami yang bisa menghipnotis para undangan. Yang mana
المعادي نبينا طه المختار حي الهادي صلوا على النبي محمد بأجمل ذكرى Dukung channel resmi Gus Din Channel dengan cara share seluas-luasnya video ini. Subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan ilmu dan informasi terbaru dari Gus Din Channel. Bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi menjadi donatur bisa menghubungi Ibu Nyai Nurul Jannah nomor handphone 0857301935591. Semoga hidup tambah sukses dan barokah amin.